Ya, alhamdulillah bagus, terima kasih. Itu aja. Terus Mbak Eva sendiri katanya kan memang sama-sama perempuan, sama-sama punya anak juga, dan di situ kalian berdua saling tangis-tangisan, gimana Mbak? Ya, ya dari hati ke hati aja sih saya bicara sama Mbak Eva, itu aja. Selebihnya kan saya belum bicara sama Mas Kiwil, kan belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu? Udah. Tanggal 20 keputusannya gimana? Ya, pokoknya tanggal 20 nanti saya kan dengan Bang Kiwil sama Wali Hakim kan nanti saksinya. Ya. Jadi pada ini settingan? Nggak ada settingan, semuanya asli. Saya bilang ini tidak ada settingan dan tidak ada bercandaan gitu loh. Karena kan makanya kemarin saya ketemuan itu sama Mbak Eva kan mengklirkan semuanya gitu kan. Kalau kayak begi, kalau yang kemarin-kemarin kan masih rancu. Kalau saya belum ketemu kan belum ada kabar yang bagaimana. Alhamdulillahnya kemarin saya ketemu ya dia minta maaf dengan sedalam-dalamnya, minta maaf dengan seikhlas hatinya dia. Dia kan ialah manusia, masa iya saya benci kan nggak mungkin gitu loh. Kalau dia memang sudah menyadari kesalahannya ya alhamdulillah gitu. Bunda melihat seperti menyikapinya. Maksudnya? Cukup singkat ya hubungannya, tapi terlihat seperti mempermainkan sebuah kesakralan gitu. Iyalah. Yang sekarang gini saya serahkan lagi ke mereka berdua mau itu mau dipermainkan atau enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya selesai masalah dengan Evan, selesai. Udah. Ibu menerima. Belum tahu karena nanti persidangan tanggal 20 di situ kita akan ngebahas. Oke, terima kasih Mas. Iya. Terima kasih. Thank you Bunda. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.